perkahwinan aku agak unik. Tak ada pelamin, tak ada tepung tawar. Persandingan aku terus atas katil. Atas katil luar hospital lah. Jangan nak fikir ke lain. Semuanya gara-gara aku terlibat dalam satu kemalangan jalan raya pada malam sebelum majlis persandingan. Para tetamu semua dah datang. Lauk pauk pun dah hampir masak. Nak tak nak, majlis terpaksa kami teruskan. Abah, Abah tengok cantik kan? Apa ni? Ni semua ni. Kini dah nak dekat 5 tahun kami mendirikan rumah tangga. Kita ni kan bang, asyik beli hadiah anak orang je. Tak apalah bang. Saya tak kisah. Tapi abang nak tahu tak, anak Norma tu kan, ya Allah bang, comelnya, geram pula. Ya tengok. Ish, kalaulah kita ada anak. Abang nak pergi mana tu? Tolonglah saya balut hadiah ni. Ni kan petang minggu. Apa lagi? Jogging. Balut-balut juga. Sebenarnya, aku amat rasa bersalah mengahwini Ruhaya. Yelah, dah aku tahu aku tak mampu dari segi batin. Tapi, aku tetap nak teruskan juga. Macam-macam cara aku dah cuba. Cuma, nak jumpa doktor je yang aku malu sikit. Nak beli di farmasi malu. Nasib baik ada kemudahan internet. Boleh aku beli secara online. Abang, kenapa? Abang cari ni ke? Abang? Saya ni sayang abang seadanya. Abang tahu tak? Aku pun sayangkan kau jugalah. Dan aku buat semua ni pun untuk kau. Abang, kalau abang sayang saya ni, abang ambil benda bahaya ni buat apa? Apa yang nak bahayanya? Kalau betul benda tu haram, takkan boleh senang-senang diorang jual kat internet? Ha? Takkan boleh banyak diorang iklan dekat sana sini? Masalahnya bang, ubat tu mungkin dah perangsang. Dahlah kelulusan Kementerian Kesihatan pun tak ada. Dahlah abang jadi bodoh boleh tak? Abang! Abang! Kita ni kan bang, asyik beli hadiah anak orang je. Tak apalah kan. Saya tak kisah. Tapi abang nak tahu. Itulah LSD. Atau nama jalanannya pula seperti A, acid, blotter, microdots dan windowpane. Ia merupakan sebuah hablo yang tidak berwarna atau berbau dan larut dalam air dan alkohol. LSD selalunya dijumpai dalam bentuk cecair, serbuk atau dititik ke atas gula dadu, gelatin atau kertas blotter. Abang pergi mana? Balik lambat ni. Risau ya atau tak? Dah tahu nak balik lambat, kena bagi tahu. Abang? Hanya sedikit saja yang diperlukan untuk mengeluarkan kesan halusinasi yang mampu membuat seseorang itu akan hilang pertimbangan dan mampu bertindak di luar batas pemikiran, seperti orang hilang akal atau tidak siuman.
pukul ini, ah. Bang. Tahan, Abang. Ya, ya, maafkan Abang ya. Abang janji Abang tak buat lagi ya. Ih, kenapa dengan Abang ni? Ha, ni mesti masa Abang pergi jogging ni. Abang pergi jogging ke Abang cuci mata ni? Abang, cakap dengan saya. Astaghfirullahalazim. Pukul apa sekarang ya? Pukul berapa Abang tanya? Tu, tengok jam tu. Dah pukul 7 malam dah, Bang. Heish. Dah, jangan termenung. Abang pergi mandi, Bang. Ha, saya tengah goreng ikan tu kan dah siap kan? Kita boleh solat sama maghrib, eh? Eh, ikan aku. Seorang lelaki maut akibat pengambilan sejenis ubat Viagra palsu. Ia dipercayai sejenis dadah halusinogen yang dikenali sebagai LSD, iaitu sejenis dadah perangsang yang menyebabkan penggunanya mengalami kadar denyutan nadi yang tinggi dan boleh membawa maut kepada pesakit lemah jantung. Abang tunggu yang ni ke? Nasib baik. Nasib baik apa tu, Bang? Nasib baik sampai. Penting ni. Apa benda yang penting sangat ni? Ni Rashid punya barang. Dia pakai alamat rumah kita. Dahlah, Abang kata tadi nak pergi hospital kan? Ya, jom. Nanti. Abang nak pergi mana tu? Lah, cakap nak pergi hospital. Sabarlah. Saya siap pun lama. Tunggulah. Dah. Awak pergi siap cepat. Abang tunggu dalam kereta. Cepat sikit. Jalan jam nanti. Cepatlah. Abang ingat kan? Abang nak ambil baliklah pakej gambar kahwin kita tu. Hish, merepeklah Abang ni. Malulah. Yang ni dah syarat, Bang. Takkan nak ambil baju pengantin macam tu. Tak adalah, ya. Nanti besok, kalau anak kita dah besar, dia tengok pula gambar kahwin kita. Malulah, Bang. Apa pula yang nak malunya? Yelah, mak ayah orang lain semua bersanding atas pelamin. Habis kita bersanding kat mana? Atas katil buat hospital. Biarlah, Bang. Unik apa? Dahlah. Abang, hari ni Abang nak makan apa? Macam ni. Mulai hari ni, sampailah ya habis pantang, ya tak payah masak. Biar Abang yang masak. Ya ni. Betul. Tengok tanganlah. Dah, pergi siap. Kita pergi makan kat luar. Tadi biar sangat nak masak. Nak keluar makan pula. Hari ni Abang malaslah. Esok-esok je lah Abang masak. Ada je lah. Dah, pergi siap.